mengatakan gubernur dan wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dan presiden? Ya, pertama tentu alhamdulillah yang kita harapkan, saya tentunya selaku pejabat gubernur yang memang ditugaskan oleh Presiden Menteri mengawal proses kelancaran berkaitan dengan penetapan gubernur terpilih. Alhamdulillah ini sudah merupakan tahap akhir, jadi sidang perkuna ini merupakan tahap akhir dan kita bisa melaksanakan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, kepastian untuk pelantikan itu tinggal menunggu agenda dari pusat.